Nah, oke lho, ini langsung bersama dengan adik ownernya lho ya. Ini nama audionya apa mas? NS Audio. NS Suworo. Oh, oke oke mas. Ini alamatnya di mana mas ya? Alamatnya Kabupaten Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Desa Purwodadi. Oh, jauh juga mas ya dari Cilacap. Nah, ini langsung datang ke lokasi lho ya. Mantap lho. Ini nomor WA-nya gimana mas? Kalau mau pesan mas? Kalau mau menyewa mas? Kalau mau nyewa bisa hubungi nomor 0812-2551-0932. Oke, siap mas. Nah, dan untuk review dari masnya sendiri untuk paket sound system lengkap siap bunyi ini gimana mas? Ngeri banget bah, pokoknya lur. Oke. Oke, dah. Terima kasih banyak mas atas reviewnya. Nah, oke, semoga lancar sukses selalu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi bersama channelnya Hobi Rakit Sound, channel berseputar paket sound system dengan harga terjangkau. Oke dulur, alhamdulillah di depan saya sudah ready lagi lur ya, satu set sound system pesanan dari bos Taiwan lur yang ada di Cilacap. Nah, ini pesanan dari Bapak Darmanto. Lokasi lengkapnya sudah di awal video tadi lur ya. Ini yang beliau pesan adalah paket 79 juta siap ngejob loh ya. Jadi ini satu set sound buangan beserta genset, beserta sound system apa? Sistemnya lengkap dan juga ada sound aktif loh ya. Untuk spek lengkapnya mari kita review loh. Nah, ini paling atas ada 4 line array. Isinya asli 10 in 10 V 300 voice coil 3 in lor ya. Terus tweeternya menggunakan RCF N450 voice coil 1,75 in 4 biji. Jadi ada 10 in plus tweeter per docknya lor ya. Seperti itu. Terus bawahnya sendiri ada low-nya pakai asli 15 V 400 voice coil 4 in 2 biji juga lor ya. Ini model line array single. Nah, jadi simple lor ya. Jadi yang digantung nggak terlalu apa banyak. Terus ini bawahnya, ini ada 4 subwoofer. Ini requestnya menggunakan asli 15 V500 2 biji dan juga V400 2 biji lur ya. Jadi ini ukuran magnetnya agak beda, yang bawah voice coil 5 in, yang atas voice coil 4 in lur. Terus ini bawahnya sudah ada jagrak lur ya. Sudah termasuk jagrak, jadi paket 79 juta ini sudah termasuk jagrak lur. Nah, ini habis ini langsung diangkut, langsung main di Cilacap lur ya. Seperti itu. Ya, ini belum termasuk tali lur ya. Ini coba tadi angin kencang, jadi kita taruh tali biar lebih aman. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak tali juga nggak apa-apa, asal anginnya nggak angin kencang. Soalnya ini musim penghujan, anginnya angin kencang lur. Nah, ini sound buangannya seperti tadi. Sudah lengkap perkabelan, ini kabelnya panjangnya 20 meter. Nah, ya kita review bagian belakangnya lur. Semuanya sudah full speak on. Ini kabelnya 2,5 lur ya. Terus subwoofernya. Dan ini atasnya semua kabel isi 4. Nah, untuk linernya kabel isi 4, untuk low mic-nya juga kabel isi 4 lur. Seperti itu. Kita review gensetnya dulu lur ya. Agak jauh gensetnya. Oh ya, sudah termasuk kabel genset lur ya. Termasuk kabel genset 4x4 mili, panjang 50 meter penuh. Nah, jadi bisa jauh. Nah, ini bahkan masih sisa banyak kabelnya. Tuh. 4 kali ini. Lur ya, 4x4 mili.
Ini sudah termasuk genset 10 kVA 3 pas lur ya. Ini 10 kVA 3 pas. Nah, kalau mau upgrade ke 15 atau 20 bisa lur, kalau sewaktu-waktu mau upgrade soalnya juga. Nah, itu kalau soalnya ini saja pakai 10 kVA cukup lur ya. Nah, begitu. Oke, sekarang kita review ke sistemnya lur. Nah, untuk mixernya sendiri ini mendapatkan asli King 16 knot. Nah, ini mixer analog seri tertinggi dari asli lor ya, 16 knot. Seperti itu. Sudah dilengkapi dengan edit A, edit B. Sudah bisa bluetooth juga lor ya, nanti kita cek sini pakai bluetooth. Nah, untuk aksesorisnya ini 12U full lor. Nah, untuk equalizer-nya nih pakai asli model 3102 lho. Ini terus bawahnya ada asli. Asli tipe CX3400. Nah, ini untuk crossover-nya. Terus bawahnya ada Alesis lho ya, sudah termasuk Alesis Microbook 4. Terus bawahnya lagi juga sudah termasuk bonus mic asli MCR168. Nah, ini mic artis lho ini. Ini lor miknya ya. Ini. Nah, untuk ini powernya saya buangan ada asli HMD 48, 4 channel per channel 800 watt lor ya. Terus bawahnya lagi ada asli PA 1600, ini untuk subwoofernya 4 biji lor. PA 1600 kelas GB. Nah, ini kita main 4 ohm semua lor ya. Ini untuk line array. Line range semua AB, terus ini untuk ini apa? CD kita gunakan untuk low mic-nya loh. Seperti itu. Ini masing-masing untuk tadi ya. Satu pas channel angka 2 box subwoofer main 4 ohm. Sudah termasuk panel genset juga loh ya. Jadi sampai rumah sudah siap ngejob. Ini bukan bagian-bagiannya. Ini tadi kita gunakan untuk apa? Monitor. Sudah termasuk monitor kanari lor ya. Kita pakaikan grup 1 dan 2. Untuk penyambungan bagian belakang seperti ini. Ini ya. Ini yang sini untuk tadi 15-nya, terus yang sini untuk line array-nya lor. Terus yang biru ini untuk subwoofer-nya. Seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet loh ya. Ini dari jauh. Sekarang kita review untuk sound aktifnya loh. Nah, ini request masbootnya ada dari SPL Audio. Ini ada dapat 2 sudah termasuk stand speaker loh. Nah, selama persediaan masih ada sudah termasuk bonus ini. Ini bagian-bagiannya. Kemungkinan nanti kalau SPL yang kosong kita ganti dengan merek hardware lor, yang tipe terbaru. Nah, soalnya SPL yang tipe ini sudah agak sulit dicari. Seperti tampilannya. Jadi dengan harga segitu sudah sangat lengkap lor ya, sudah tinggal berangkat ini, sudah termasuk mic-micnya juga. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja menuju ke cek soundnya. Oke, ini kita coba pakai lagu DJ dulu ya. Ini pakai lagunya Karisma Audio. Kita play.
selanjutnya kita tes pakai lagu dangdut lur. Karena paket ini sudah dilengkapi dengan lumit, pastinya dangdutnya jadi lebih baik lur ya. Kualitas dangdut jadi lebih bagus. Kita coba pakai dangdut. Play. Thank you.
jadi kurang lebih seperti tadi lor ya, suaranya dari paket 79 juta siap ngejob lor ya, yang didapatkan sama persis seperti yang saya jelaskan di video lor. Nah, jika ada yang kurang paham bisa langsung menghubungi nomor WA yang tertera lor, ada di bawah video ini lor ya. Nah, oke, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe lor, karena subscribe itu gratis. Nah, ya tinggal tekan apa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya lor ya. Jadi jika ada video-video terbaru dari saya biar tidak ketinggalan. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti tadi lor ya suaranya dari paket ini. Bila ada penjelasan yang kurang apa berkenan di hati saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.